Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua di mana kita tetap diberikan semangat untuk saling berbagi ilmu pengetahuan bersama siswa Indonesia. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Ratu Yendra SSI MSC tentunya bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita akan terus konsisten membanjiri dunia maya Indonesia ini dengan berbagai literasi-literasi digital untuk tujuan kemandirian siswa Indonesia dalam bermatematika. Oke, kita akan coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita masuk kepada halaman 24 dari buku matematika untuk SMA kelas 10. Kita masuk ke buku terbitan Kementerian Matematika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh 1.3 nomor 2. Jadi pada halaman 24 ini ada contoh soal yang nomor 2 disisakan sebagai latihan. Oleh sebab itu, ya kita kerjakan. Semakin banyak soal yang kita share ke dunia maya, semakin mantap, oke? Okay? Nah, yang sudah ada tinggal di buku tidak usah kita bahas lagi karena dapat jadi acuan bagi siswa untuk membaca. Cuman untuk menonton melihat kita seri yang belum dikerjakan di buku. kita coba lihat soalnya. Soalnya sederhana sekali berdasarkan sifat nilai mutlak itu sama dengan akar x kuadrat, maka selesaikanlah masalah berikut. Nah, ini dia. Jadi ada sifat yang belakangan muncul, katanya nilai mutlak x itu boleh dikerjakan dengan mengambil akar dari x kuadrat Oleh sebab itu muncullah soal nomor 2, dua, dua. nomor 2 dua muncul soal dua, mutlak 2x dua kurang 1 mutlak x 3 Nah sesuai dengan definisi atau sifat yang diberikan maka untuk persamaan dua nilai mutlak ini, Dapat kita selesaikan dengan mengambil akar dari nilai mutlak kuadrat. Nah, kalau begitu, ini adalah akar dari nilai mutlak kuadrat itu tadi dikuadratkan. Nah, menurut sifat yang diberikan, sama halnya dengan ada mutlak berikut: akar lalu dikuadrat. Kan? Nah ini dia Akar X tambah 3 Kuadrat Nah kalau begitu Akar sama-sama akar Ya selesai kan gitu Tinggal kuadratnya ini Kita buka 4 X kuadrat Oke okay? Kurang 4 X Tambah 1 Nah kan gini aja kan Di Oke, sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, ini dia. Ya, akarnya sama-sama akar kiri kanan ya habis ya sama akar. Tinggal persamaan kuadratnya aja kita buka atau kita jabarkan. Nah, setelah ketemu bentuk ini kan sederhana saja penyelesaiannya. Kita pindahkan saja semuanya ke sebelah kiri. Jadi kalau begitu, pindahkan saja 4X kuadrat, okay? kurang X kuadrat, kurang 4X, kurang lagi 6X, ditambah 1, dikurang 9, sama dengan 0 di sini menjadi 3x kuadrat, oke? Okay? Kurang 10x kurang 8. Nah, kan gini aja. Nah, ini kita selesaikan persamaan kuadrat ini. Oh, nah, udah kelas 10 udah sering belajar bagaimana penyelesaiannya. Pakai rumus ABC silahkan. Dijabarkan juga silahkan. Kita ambil di sini tiga X. Di sini juga X. 8 ini cuma dua kali empat boleh. Dua dikali empat. Berarti yang memenuhi adalah dikurang empat ditambah dua. Nah, ini yang memenuhi. Karena kata kuncinya kan satu aja. Ini dikali ini min 12 x. Ini dikali ini 2 x min 12 x tambah 2 x min 10 x ketemu min 10 x nya ya sudah. Ya benar kan gitu aja kata kuncinya kan dalam ilmu matematika itu kita harus banyak memiliki pemahaman-pemahaman seperti itu sama dengan nol. Jadi penyelesaiannya adalah 3x tambah 2 sama dengan 0. Di mana x-nya itu sama dengan minus 2 per 3. Atau, nah ini atau x kurang 4 sama dengan 0. Oke, jadi x sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah X min 2 per 3 atau X sama dengan 4. Jadi kalau kita lihat soal-soal seperti ini sangat baik sekali bagi kemandirian kita untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Nah, kita coba dengan cara lain. Nah, ini penting sekali cara lain. Okay. Kita tadi soal nomor 2 Oke, kita coba dengan cara lain. Dengan teori yang kita miliki. Tadi kata soal adalah 2x kurang 1. Kita coba nih. Kata soal tadi harga nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak x tambah 3. Nah, kita tahu kita akan mengoperasikan nilai mutlak ini menjadi 2x kurang 1 dikurang mutlak x tambah 3. Tentu di sini sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan dua operasi bilangan mutlak yang berbeda, kita harus cari penyelesaiannya yang bersama. Itu udah kita bahas sebelumnya. Caranya bagaimana kita buka dulu nilai mutlak 2x kurang 1. 2x kurang 1 itu nilai mutlaknya adalah bernilai 2x kurang 1 untuk x besar sama dengan setengah dan bernilai minus 2x kurang 1 untuk x kecil kecil dari setengah. Nah, yang berikutnya nilai mutlak x tambah tiga itu kita buka dia, kita cari nilainya adalah bernilai x tambah tiga untuk x besar sama dengan minus tiga dan bernilai minus x tambah tiga untuk nilai x itu kecil dari min 3, lalu kita buat nilainya itu cari yang sama. Oke, okay. kita udah bahas nih, pakai garis bilangan ada titik nol, ada setengah, dan ada minus tiga. Nah, yang satu lagi adalah sama ini untuk. 0 setengah dan minus tiga. Nah ada tiga nilai ini kita ambil nih dia yang sama seret, seret dan seret. Ada nilainya itu oh nol tidak masuk nol jangan dimasukkan deh nol salah ah ini nol masuk jadi ada tiga daerah. Yang satu daerahnya adalah besar sama dengan setengah. Yang satu di antara min tiga dan setengah. Yang satu di antara, kecil dari minus tiga. Ini tiga. Jadi kalau begitu nilai mutlak ini dapat kita sederhanakan atau dapat kita jabarkan terhadap penggunaan bersama dengan nilai mutlak lainnya adalah yang pertama. Kalau dia 2x kurang 1 itu untuk x besar sama dengan setengah. Lalu untuk antara X setengah sampai min 3, dia bernilai minus 2X kurang satu untuk x dari setengah sampai minus tiga. Wah, oh terbalik terbalik, 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 Untuk x besar dari minus tiga, ini minus tiga. Oke, okay. x sampai setengah fungsinya jelas. Dan satu lagi bernilai minus 2x kurang eh minus 2x pula. Jadi ini salah, oke? Okay. Dan yang satu lagi adalah untuk minus 2x kurang 1. Dia akan bernilai x kecil dari minus setengah. Okay kecil dari minus setengah. X kecil dari minus min 3. Bukan, ah ini dia. Dan yang fungsi mutlak satu lagi, nah ini dia. Untuk X besar dari setengah, dia bernilai X tambah 3. Untuk bernilai X besar sama dengan setengah. Dan untuk di antara min 3 sampai setengah, dia masih bernilai X tambah 3. Untuk nilai min 3, kecil sama dengan X, kecil dari setengah. Dan baru dia berubah kalau untuk X kecil dari min 3. Kalau dia kecil dari min 3 menjadi minus x ditambah 3 untuk x kecil dari minus 3. Nah, ini dia. Nah, sekarang operasi yang bisa dilakukan itu adalah jika dia mempunyai anggota penyelesaian yang sama. Coba kita lihat sama-sama. Berarti ada tiga kemungkinan. Untuk X besar dari setengah, nah ini untuk X besar sama dengan setengah, maka operasinya menjadi. Tadi 2X kurang 1, kalau dia besar setengah tetap bernilai 2X kurang 1. Untuk X kurang X tambah 3-nya, kalau dia besar setengah, tetap dia X tambah 3. Berarti X tambah 3 sama dengan 0. Nah ini kita buka saja. Berarti 2X kurang 1 dikurang X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti apa? 2x kurang x itu tinggal x. Min 1 kurang 3 itu minus 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 4. Boleh dijadikan acuan? Boleh. Kenapa? Kan untuk x besar sama dengan setengah. Kita tahu 4 itu besar dari setengah. Maka x sama dengan 4 adalah penyelesaian. Lalu kita coba lagi untuk kemungkinan yang kedua. Yang kedua, dia akan mungkin terjadi untuk min 3 kecil sama dengan X kecil dari setengah. Nah, kita tahu kalau batasnya ini, fungsi yang 2X kurang 1 ini menjadi minus 2x kurang 1. Nah, ini menjadi minus 2x kurang 1. Jadi kalau begitu, soal kita sekarang kalau kita buka pangkatnya menjadi minus 2x kurang 1. Kurang untuk fungsi satu lagi yang harga mutlak x tambah 3 ini tetap. Kenapa tetap? Karena pada batas x min 3 sampai setengah ini nilainya tetap X tambah 3. Oleh sebab itu, di sini tetap dia X tambah 3. Nah, gitu loh. Sama dengan 0. Kita kerjakan. Berarti min 2X tambah 1 kurang X kurang 3 sama dengan 0. Di sini min 3X Oke okay, kurang 2. 1 kurang 2 sama dengan 0. Oke, berarti minus 3 X 2. X-nya adalah minus 2 per 3. Nah, karena nilainya itu di antara min 3 sampai 2, sedangkan X yang kita peroleh min 2 per 3, dan dia berada dalam interval min 3 sampai setengah. Maka X untuk min 2 per 3, dia juga sebagai penyelesaian. Kemungkinan yang ketiga, ini untuk ini kemungkinan yang kedua tadi. Lalu kemungkinan yang ketiga adalah untuk X kecil dari min 3. Oh, ini lagi yang terakhir adalah untuk x kecil dari min 3, semua fungsinya berubah. Kenapa berubah? Yang satu menggunakan min 2x kurang satu kurang yang satu menggunakan min x tambah tiga. Nah, ini dia nih. Kenapa dia menggunakan min x tambah tiga? Karena dia untuk X yang kecil dari min 3, fungsi tanda mutlak X tambah 3 itu berubah. Oke, berarti sama dengan 0. Nah, kita kerjakan. Berarti di sini minus 2X tambah 1 dikurang, tutup kurung, buka dulu kurungnya. Min X kurang 3. Sama dengan 0. Selesaikan operasinya, sederhanakan kembali. Kita kasih batas di sini. Berarti min 2x. Oke, okay. min 2x tambah 1. Kurang-kurang tambah x. Apa lagi? Kurang-kurang tambah 3. Sama dengan 0. Berarti di sini minus x tambah 4. Oke. Okay. Minus x, min 2x tambah x itu minus x kurang tambah x oke okay. kurang x kurang tiga oke okay. kalau begitu sama dengan nol nah minus x sama dengan minus empat x sama dengan empat nah di sini x sama dengan empat bukan penyelesaian gitu kenapa bukan penyelesaian karena dalam syaratnya tadi, dia itu untuk x kecil dari minus tiga, sedangkan x sama dengan empat. Kita tahu dia besar dari minus tiga. Oleh sebab itu, untuk yang x kecil dari minus tiga, x sama dengan empat, bukan penyelesaian. Jadi, kalau begitu, yang disebut penyelesaiannya yang mana saja. Yang menjadi penyelesaian yaitu yang sesuai dengan bentuk satu, yaitu x sama dengan empat. X sama dengan empat, yang dari syarat satu tadi, x sama dengan empat atau x sama dengan minus dua per tiga. Jadi kalau kita lihat bandingkan dengan penyelesaian yang pertama tadi, sama saja jawaban kita. Jawabannya apa? Dengan cara yang sifat ini, X sama dengan minus 2 per 3 atau X sama dengan 4. Oke. Okay. Jadi kalau kita lihat penyelesaian soal yang satu ini saja, menghabiskan waktu yang panjang. Karena kita menggunakan dua penyelesaian. Yang satu berdasarkan sifat bahwa mutlak X itu boleh dikerjakan sama dengan akar X kuadrat. Yang satu lagi kita mendefinisikan berdasarkan penyelesaian bersama terhadap beberapa operasi mutlak yang muncul. Nah tadi ada tiga kemungkinan kita udah bahas sebelumnya. Dan soal seperti ini udah banyak kita bahas. Semoga bermanfaat bagi siswa Indonesia. Saya Radu Yendra bersama, Rad, bersama rumah singgah rumah sakit matematika. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.